Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Allah, apa kabar kakak? Sehat, alhamdulillah. Di sana Pipi sehat, Pi. Alhamdulillah sehat. Lagi apa? Udah buka? Udah baru aja buka, pada baru ini lagi istirahat dulu duduk nih. Oh, ya udah. Sehat semua ya buat semua keluarga di Jakarta ya. Amin, sehat. Puji Tuhan, mudah-mudahan sehat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain sekarang tuh? Wah, ini habis berbuka. Mau sholat. Buka sama apa ya tadi? Sama rendang. Sama rendang. Timun. Sama dong. Halo Pak. Halo Bin. Ya, apa kabar? Kabar baik. Gimana di sana, di tempat kerjamu? Baik Pak. Ya, tapi gitulah. Gara-gara COVID nih. Bapak lagi ngapain? Udah makan Pak? Makan malam ya udah. Kami di sini lagi apalah? Lagi jaga jarak. Jaga jarak. Iyalah. Halo, Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Baik, sehat. Kabar, Din? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Pakai apa buku tadi, Teh? Oh, biasa, pakai... Makan biasa, nasi, makan gulai. Nah, pakai apa buku tadi? Kami anak kosku pakai mie sama nasi tadi, yo. Hei, sedihnya anak kos. Itulah. Maaf ya, tahun ini nggak bisa balik dulu Lebaran. Oh, iya nggak apa-apa. Yang penting Pipi di sana bisa jaga diri. Emang kan ini lagi ada PSBB, jadi emang lagi di ada corona ya. Jangan kemana-mana ya. Maafkan aku belum bisa pulang Lebaran sekarang ya Bu, ayah adik-adiknya cu. Oh nggak apa-apa. Ada ibu juga ya, maaf ya nggak bisa pulang ya, kita nggak kumpul ya. Iya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting yang dirantau hati-hati, bersenang diri, happy-happy saja nak ya, ibu ya. Pokoknya happy terus. Ini pertama kali loh nggak kumpul kakak juga anak-anak. Iya. Pertama kali nggak ketemu, nggak sama-sama Lebarannya. Nggak apa. Iya gimana lagi ya. Itu? Oh iya Pak, karena ini nih COVID nih aku jadi nggak bisa pulang. Oh, jadi ini nggak bisa pulang nih. Nggak bisa Pak. Udah apa aku nggak pulang udah setahun lebih kan ya. Sedih. Oke lah, nggak apa-apa, karena bukan hanya kita kan, yang lain juga seperti itu ya, patuh lah, kita ikutlah aturan pemerintah. Rindunya di kali dua kan nanti kalau COVID-nya ini udah hilang. Oke lah, tetap semangat lah, nggak apa-apa. Iya nih, kayaknya aku fix deh kalau pulang buat Lebaran ini. Oh iya, ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting sehat ke di sana, sehat kan ke? Sehat kok. Lo lagi ngapain? Lagi sama ibuku nih, dia lagi pengen masak nastar katanya, mumpung Lebaran. Yang lebih sedih, gak bisa pulang kayaknya tahun ko rayo di kampung deh, Teh. Dek, wabah ko? Yo, dek corona ko, jadi kayaknya tetap rayo di Jakarta. Ko gak pulang bukan gara-gara gak sayang, tapi gak pulang gara-gara melindungi keluarga di rumah dan melindungi diri di siko supaya sadonya tetap sehat. Minta doanya biar kerjaan lancar, biar sehat. Biar diberi kesehatan, kelancaran kerjaannya ya, dilancarin kerjaannya. Nanti kalau udah enggak ada ini corona, bisa Jakarta ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkumpul bersama, kita sehat selalu, anak ibu juga sehat. Kalau kita orang tua ya buat anak-anak
Terlebih buat Bina yang jauh gini saat ini ya, kita tetap berdoa. Iya. Terus pasti makasih, ya. Iya Pak. Nah, don't worry lah. Yo, mudah-mudahan pengorbanan yalah sama-sama menjaga demi kesehatan, demi apa keluarga awak juga di kampung. Yo. Dek, kok sampein tuh salam sama nenek, sama ayek, sama mama, sama apa ya, Teh? Insyaallah. Dina jaga kesehatan situ, ya. Oke. Okay. Salam ya buat semuanya ya. Ya. Juga izin, mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Oh, sama-sama ya. Kalau gitu sekalian ya, aku mau minta maaf buat semua kesalahan. Tuh, saya minta maaf yang bikin sehat dah di sana. Mohon maaf lahir batin kami dari Padang ya. Kita jumpa lain waktu lah. No. Di tiga kota satu hati ya. Yeah. Sip. Okay. Semangat. Okay. Semangat. Semangat ya. Semangat nak ya. Ibu ya semangat. Jauh di mata dekat di hati.